Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umruddin wa'ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ila mursalin. Amma ba'du. Teman-teman santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita pada saat ini masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa, merasakan indahnya ibadah puasa. Kita saat ini masih diberikan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya ketika kita berbuka puasa. Ayuhal ikhwan, kadar keimanan seseorang itu merupakan titipan yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Teman-teman santri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lapar dan hausnya orang yang berpuasa itu bukanlah lapar dan haus yang biasa, tapi lapar hausnya orang berpuasa ialah bukti ketakwaan dan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia diperintahkan untuk taat, ia taat. Ia diperintahkan untuk lapar, ia lapar. Ia diperintahkan untuk haus, ia haus. Ia diperintahkan untuk sholat, ia sholat. Ia diperintahkan untuk haji, ia berjihad, berjuang mati-matian untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ayuhal ikhwani, itu adalah bukti ketakwaan yang diberikan Allah, berupa titipan ketakwaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dijadikan indah ketika suatu amalan soleh itu kita barengi dengan keistiqomahan. Indah karena apa? Para aulia Allah terdahulu telah mencontohkan di mana lapar dan haus itu adalah bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.